Akash geleng kepala je. Dalam hati, Allahu Rabbi, buruk yang amat rupa dia. Dengan lendir hijau bercampur darah, bau busuk sangat. Akash nampak benda tu tengah ludah dan muntahkan lendir-lendir dia yang berwarna hijau pekat kemerahan tu dalam makanan adik-adik dia sambil benda tu mencangkung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, dalam video malam ni saya akan kongsikan 5 cerita dari seseorang yang hijab dia terbuka. Dia ni dilahirkan boleh nampak benda-benda alam gaib ni dari kecil lagi dan boleh berkomunikasi dengan mereka. Tu pun kalau benda tu layan. Kalau tak, dia buat tak tahu je. Arwah tok dan arwah walid dia dulu banyak kali cuba tutup hijab dia tapi tak boleh. Kalau boleh pun cuma untuk beberapa hari je. Untuk pengetahuan anda semua, penulis telah pun meninggal dunia dan saya nak ucapkan terima kasih kepada waris arwah sebab izinkan saya kongsikan karya arwah ni di channel ni. Macam biasa, sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Baiklah, kisah ini terjadi masa umur Akash dalam 7 atau 8 tahun macam tu. Ketika itu dia baru balik dari latihan silat. Laluan untuk dia balik ke rumah ada dua jalan. Satu ikut jalan kebun getah, satu lagi jalan raya kampung. Akash tak lalu ikut jalan raya kampung tu. Dia ikut kebun getah sebab tu jalan pintas ke rumah dia. Akash, lagipun Akash dah biasa ikut laluan tu. Tak ada apa-apa. Kalau ada pun dia tak kacau. Tapi malam tu dia terserempak dengan satu jin ni. Mula-mula dia tak tunjukkan diri, cuma main-main dekat pokok-pokok getah je. Akash buat tak tahu je lah. Mungkin dia panas, Akash buat tak peduli je. Benda tu perlahan-lahan tunjukkan diri. Benda tu jelma jadi lembaga hitam legam berbulu melintas depan Akash. Akash buat tak peduli je. Bila tak dilayan, lembaga tu mula buat naya dekat Akash. Lembaga tu jatuhkan dahan pokok besar betul-betul atas kepala Akash. Masa ni Akash dah mula nak marah. Dia tanya lembaga tu, "Kau nak apa setan? Nak bunuh aku ke? Aku ada kacang kau ke? Ini laluan aku balik hari-hari. Aku tak pernah nampak kau. Kau datang dari mana ni?" Bertubi-tubi Akash tanya soalan. Lembaga tu macam dapat rasa yang Akash ni mampu bercakap dengan dia. Dia tunjukkan rupa dia sebenar. Muka dia lubang-lubang, nampak isi merah-merah. Lendir keluar, ada ulat. Mata tak ada, gelap je. Kepala botak, keluar nanah, ada ulat. Lepas tu mulut dia koyak-koyak. Berlendir-lendir hijau, campur merah dan tinggi gila. Lembaga tu bercakap dengan Akash depan-depan. Siap boleh bau mulut dia lagi. Lain macam bau bangkai mulut dia. Lembaga tu bersuara, "Sebab kau kacau tempat aku. Mana tempat kau? Aku hari-hari lalu jalan ni. Tak pernah lagi bangsa kau kacau aku macam ni." Lembaga tu mengilai je. Masa dia cakap depan-depan dengan Akash tu, Akash marah dia, "Mulut kau busuk lah setan." Lembaga tu gelak je. Masa ni takut jugalah Akash. Yelah, umur baru 7-8 tahun, ilmu di dada tak penuh lagi. Dia cuma hafal ayat kursi dengan surah Al-Jin je. Yang lain gagap-gagap lagi. Dalam hati Akash acik ulang ayat-ayat yang dia hafal je. Boleh pula lembaga tu ikut sekali dia baca. Akash dah mula gelabah. Sebab kalau dia lambat balik, kena rotan dengan arwah walid dia. Akash cakap dekat lembaga tu yang dia nak lalu, nak balik. Lembaga tu tak bagi. Dia tutup semua jalan jadi gelap gelita. Akash dah mula rasa lembaga tu dah melebih-lebih. Dia cakap dekat lembaga tu nak bakar dia. Lembaga tu bersuara,
kau nak bakar aku dengan apa? Dengan ayat-ayat yang kau baca tu? Aku pun boleh. Lembaga tu terus membaca ayat Quran tapi tak penuh lah. Bila tengok lembaga tu jenis tak makan saman, Kasha ambil air yang Tok Guru dia bagi setiap kali balik dari latihan. Dia sembur dekat muka lembaga tu. Pertama kali dia lawan jin ni, dan pertama kali jugalah dia tengok jin tu terbakar separuh muka. Daging isi ulat nanah jadi meleleh-leleh keluar. Lembaga tu meraung, bingit telinga Kash masa tu. Kash pun apa lagi, pasak ke kuda, hentak sikit kaki dan raun Allahu Akbar. Jalan dekat depan dia terus terbuka. Kash terus berlari sekuat hati, berpeluh-peluh sampai rumah. Kemudian dia cuci kaki sampai bersih, baca ayat kursi 3 kali. Lepas tu dia ludah ke kiri, baru masuk. Bayangkan, dia baru je lepas bakar lembaga tu, sampai dekat rumah kena duduk depan rumah tu dalam 4 minit baru dimasuk. Dalam kepala otak ni, Kash asyik fikir, kalaulah lembaga tu ikut, habislah dia. Berdebar-debar jantung dia. Kemudian Kash masuk ke dalam rumah. Arwah Walid dia tanya, kenapa lambat? Kenapa baju kotor? Kenapa berpeluh? Kash pun ceritalah kejadian yang dia alami masa balik tadi. Arwah Walid dia cakap, mungkin benda tu bertuan. Kash ingatkan sampai situ je benda tu kacau. Rupanya tak, dekat rumah benda tu kacau tapi dari jauh. Benda tu baling-baling pasir dekat atas bumbung bilik dia. Lepas tu mengilai, benda tu tak mampu nak masuk ke masuk rumah sebab arwah Walid dia dah pagar rumah tu. Pagi esoknya, Kash keluar nak pergi kedai kopi dengan arwah Walid. Depan pintu pagar penuh dengan pasir warna putih. Mungkin benda tu tak puas hati sebab kalah dengan budak kecil kot. Sebab tu habis depan pagar dia tabur pasir. Benda tu memang bertuan. Masa Kash keluar nak mengopi dengan arwah Walid dia, Kash nampak pakcik tua ni, orang merantau katanya. Benda tu dialah yang punya. Ikut je bentuk pakcik tu. Pakcik tu tahu Kash yang bakar separuh muka belaan dia tu. Pakcik tu pandang Kash macam nak makan. Kash lalu tepi pakcik tu dan berkata, saya bukan sengaja nak bakar haiwan pakcik ni, tapi dia yang kacau saya dulu. Lain kali ikat, dah tahu dia suka merayau. Ni kampung orang pakcik. Sehari kemudian, pakcik tu tinggalkan kampung dan bawa haiwan dia tu sekali. Tujuan pakcik tu datang kampung, Kash pun tak pasti. Kisah kedua ni pula jadi masa dekat sekolah. Masa tu umur Kash dalam lingkungan 12 tahun. Macam biasalah nak UPSR ni, macam-macam camp yang cikgu anjurkan. Dan macam biasa jugalah camp-camp ni akan dibuat dekat sekolah pada hari Khamis sampai hari Sabtu, 3 hari 2 malam. Negeri yang Kash tinggal ni hari Jumaat dengan Sabtu cuti. Hari yang ditunggu pun tiba. Kash punyalah teruja sebab pertama kali bermalam dekat sekolah. Habis segala permainan dibawa, padahal sekolah dekat je dengan rumah dia. Dan Kash tahu sekolah tu ada jin-jin dan syaitan. Cuma siang hari nampak macam bayang-bayang je. Pukul 5 petang, murid-murid UPSR dah berkumpul dalam dewan. Cikgu bagi taklimat sikit, pesan apa yang patut. Dan macam biasa, budak-budak macam mereka ni mana nak dengar. Dahlah Kash ni memang boleh nampak macam-macam. Lepas habis taklimat, mereka ditempatkan dekat bangunan baru. Sekolah ni ada 4 bangunan. Satu untuk bilik cikgu, satu untuk pejabat bercampur dengan kelas, satu bangunan lama tapi digunakan untuk kelas darjah 1 dan 2. Yang satu lagi, bangunan pelajar prasekolah dengan budak-budak kurang upaya. Bangunan baru ni semua 4 tingkat. Budak-budak lelaki ditempatkan dekat tingkat 3, perempuan pula tingkat 2. Mereka guna 2 kelas je, kelas lain kosong. Lepas letak beg-beg semua, mereka diarahkan ke dewan untuk solat jemaah maghrib dan isyak. Kash ada kawan-kawan 3 orang, termasuk dia 4 orang lah. Mereka berempat lah paling lewat sekali turun hari tu sebab mereka kena kacau. Masa ni kawan-kawan Kash je yang tahu yang dia ada kebolehan. Hari pertama dekat camp dah kena nak dijadikan cerita. Mereka berempat ni mandi paling lewat sekali sebab ramai. Tandasnya elok pun 2 je, yang lain semua rosak. Jadi Kash cadang nak mandi dekat tingkat 4. Memandangkan semua tingkat, cikgu pasang lampu. Mereka berempat pun pergilah tingkat 4. Masa tengah mandi tu, Kash dengar bunyi berdesing, rasa nak pecah gendang telinga dia. Dalam hati, nak datang bala ni. Kash pun laung dekat kawan-kawan dia yang lain,
Mandi cepat sikit. Dah pukul 7 lebih ni. Kang kena rotan pula. Kawan-kawan yang lain jawab, ya, Kash siap mandi dulu. Kenalah tunggu yang lain. Bila dah rasa lama sangat tunggu, Kash laung sekali lagi, weh, agak-agak lah nak mandi pun. Simbah-simbah air sudahlah. Masa ni Kash dah rasa tak sedap hati. Macam pelik je aura malam tu. Lepas tu tiba-tiba senyap. Kash dah syak benda ni kacau. Kash laung lagi tapi dekat benda tu, aku tak kacau kau pun. Kau jangan kacau aku dengan kawan-kawan aku. Mana kau sorok kawan-kawan aku ni? Bagi diorang keluar. Bila masa aku sorok kawan kau? Kash dongak atas siling. Sebab bunyi tu dekat atas. Kash nampak benda tu betul-betul atas kepala dia. Dengan rambut benda tu kena muka Kash. Terkejut Kash tengok benda tu. Rambut mengurai, busuk. Muka tak nampak sebab ditutupi dengan rambut. Kuku dia panjang, berulat. Jatuh ulat-ulat tu dekat muka Kash. Benda tu dah mula mengilai. Lepas tu dia turun selu-selu dari siling tu. Kaki dia tak jejak tanah, cuma kaki dia basah aje. Kash tanya lagi, mana kawan-kawan aku? Masa ni Kash nampak muka dia tapi hitam legam. Mulut je nampak sebab benda tu senyum dekat dia. Kemudian Kash bersuara lagi, aku betul-betul tak ada masa nak layan kau. Bagi balik kawan-kawan aku. Tahu tak aku penat nak layan drama korang. Bagi balik, aku tak datang dah sini. Serentak dengan tu, azan maghrib pun berkumandang. Benda tu hilang macam tu je. Korang ajar hilang macam tu je. Bukan nak bagi balik kawan-kawan aku. Kemudian Kash perhati sekeliling tandas. Kosong. Tandas yang diguna je basah. Yang lain tak basah. Kash mula pelik. Dia panggil kawan-kawan dia. Semua tak menyahut. Bila semua tak menyahut, Kash keluar dari tandas dan berjalan sampai dekat tangga. Dekat tangga tu, Kash nampak kawan-kawan dia tengah duduk atas tangga sambil pegang lutut. Kash bersuara, weh, korang pergi mana? Kenapa korang pakai baju tadi ni? Tak mandi ke? Semua diam. Kash tanya lagi sambil kuis-kuis kaki mereka. Mereka pandang Kash dan bersuara, kita orang takut weh, ada hantu dalam tandas tu. Masa kita orang baru nak mandi, air paip keluar darah. Kita orang keluar pergi sengki panggil kau, tapi kau tak menyahut. Aku tengok dekat cermin ada lembaga. Apa lagi kita orang belah lah. Tunggu kau dekat tangga ni. Kash tepuk dahi. Dalam hati, alahai setan ni, macam tu sekali kau kenakan kawan-kawan aku. Kemudian Kash ajak mereka pergi kelas balik. Kash bagi kawan-kawan dia air yang tok guru dia bagi. Lepas tu ajak mereka pergi dewan. Kenalah lotan dekat kaki sorang-sorang. Benda tu tak kacau dalam kelas yang mereka tidur tu. Sebab ada ustaz dah pagar. Kalau kacau pun dekat luar kelas je. Dia main lumba lari je dekat koridor tu. Sambung hari kedua pula. Banyak aktiviti yang dibuat dari pagi sampai ke petang. Kash cuma nampak benda tu masa nak dekat senja je. Berlega-lega dekat kawasan prasekolah dengan bangunan lama. Kelibat je lah. Mereka berempat tak mandi dah tingkat empat tu. Lepas mandi, mereka siap-siap nak pergi solat. Lepas solat jemaah, mereka buat bacaan Yasin dekat dewan. Masa ni lah pula ada budak perempuan histeria. Nama dia Mia. Bukan nama sebenar tau. Mia ni duduk belakang sekali sebab dia tak boleh solat. Tiba-tiba je dia pingsan. Ustazah cuba kejutkan dia. Dia bangun tapi duduk macam ala-ala menari macam tu. Kash tengok dari jauh. Dia nampak yang dalam badan Mia tu ada puteri. Cantik. Kash pun datang dekat sikit. Mia ni dah start menari tarian zaman dulu. Kemudian ustazah baca ayat Quran. Mia mula mengamuk, cakap, panaslah bodoh. Lepas tu Mia lompat duduk atas kerusi plastik yang susun tinggi-tinggi tu. Bayangkan dia boleh melompat punyalah tinggi tu. Kemudian Mia perhati sekeliling dan terpandang Kash. Dia sengih dan bersuara, kau nampak aku kan? Habis semua orang tengok Kash. Kash pun jawab balik, haa, boleh. Kenapa kau masuk dalam badan budak ni wahai puteri? Aku berkenan dekat dia. Mana boleh berkenan macam tu je? Ingat dia tak ada mak bapak ke? Keluarlah dari badan budak ni. Kalau kau tak nak keluar, aku bakar kau hidup-hidup. Puteri ni macam angkuh sikit. Jadi Kash tak ada cara lain. Dia suruh budak-budak lelaki keliling Mia. Kemudian Kash cuma pagar tak bagi dia keluar dari bulatan je. Budak-budak lelaki dia suruh baca ayat kursi banyak-banyak. Masa ni Mia dah turun bawah dah. Lepas tu Kash
suruh ustaz ubatkan. Dia tolong dari belakang je. Kas cuma buka ruang untuk dia keluar dari badan Mia je. Dia punya degil sampai ustaz tu berpeluh-peluh. Akhirnya puteri tu keluar juga. Kesian Mia, lembik jadinya. Mak ayah dia datang ambil dia bawa balik. Kemudian ustaz tanya, "Kas, sejak bila boleh cakap dengan hantu ni?" "Dari kecil ustaz. Kamu mantapkan lagi ilmu kamu. InsyaAllah kamu dapat tolong orang." Kas iyakan je. Maklumlah budak-budak, fikir nak main je. Sepatutnya malam tu mereka ada majlis kebudayaan dan Kas pula sepatutnya bersilat atas pentas tu, tapi tak dapat diteruskan sebab layan si puteri tu berjam-jam. Dah selesai dekat dewan tu, mereka pun balik ke kelas. Sebelum tidur tu, Kas nampak dekat padang sekolah ada hantu Jepun tengah berkawan. Ada yang tak ada tangan, ada yang muka pecah, ada yang tak ada kepala. Kas dengar mereka berkawan dalam bahasa Jepun. Akhir sekali bunyi "Banzai, banzai, banzai." Dengan dia-dia sekali sambung cakap "Banzai." Cikgu terus marah dia, "Buang tembiak ke? Pergi tidur." Dan permainan yang Kas bawa tu, akhirnya dia tak main juga. Okey, kisah ni berlaku masa Kas tadika. Macam budak-budak tadika biasa, Kas ni budak paling nakal sekali. Suka bully kawan-kawan yang kuat nangis lah. Masa ni dah habis waktu belajar, jadi cikgu tadika bagi kebenaran main dekat luar. Tadika Kas ni sebelah dia ada rumah kosong. Rumah kayu dua tingkat dipisahkan dengan pagar besi dan benteng. Cuma nampak tingkat kedua rumah tu je. Belakang tadika tu ada kubur lama. Sebelah lagi ada taman permainan. Depan tadika ni ada ruang untuk parking kereta. Nak dijadikan cerita, Kas dengan kawan-kawan dia yang lain lah tengah main kejar-kejar. Dan masa ni Kas tak boleh beza yang mana jin, yang mana manusia, sebab dia selalu dimumumukkan yang hantu tu muka buruk. Jadi masa tengah main kejar-kejar tu, Kas nampak ada budak duduk mencangkung dekat tepi gulungsu. Dalam hati, "Eh, budak baru ke? Kesian pula tengok dia ni. Ajak dia main sekali lah." Kas pun pergilah dekat budak tu. Budak tu tunduk je sambil tangan dia kuis-kuis batu kecil. Kas tegur dia, "Weh, kau budak baru ke? Jom main sekali polis entry." Masa dia angkat muka, Kas pandang muka budak tu pucat. Dia pandang je muka Kas, diam, tak bercakap sepatah pun. Kas tanya sekali lagi, "Weh, jangan tengok macam tu. Aku ajak ni ke kau bisu?" "Nak, tapi aku ada permainan lain. Nak main?" Kas pun teruja lah nak main. Bosan asyik main kejar-kejar je. Kas panggil kawan-kawan dia yang lain, tapi bila budak tu pegang tangan Kas, sejuk je tangan budak tu. Lepas tu dia cakap, "Aku nak kau je main dengan aku. Yang lain jahat." Kas pun setujulah. Mana tahu lepas main dengan budak tu permainan baru, boleh ajak kawan-kawan yang lain pula. Kas pun ikut budak tu ke kawasan rumah kosong tu. Kas dah pelik. Dia tanya budak tu, "Kenapa datang sini? Sini berhantulah." Budak tu pandang Kas dengan senyuman yang menyeramkan. Kas dah mula nak lari, tapi bila dia pusing, pintu pagar yang dia lalu tadi dah hilang. Kas mula gelabah. Tergagap-gagap dia tanya budak tu, "Kau siapa? Kenapa bawa aku ke dekat sini? Mana pintu tadi?" Budak tu dah jelmakan diri dia jadi benda lain. Muka dia berkedut-kedut macam nenek tua. Badan berbongkok dan ada bonggol dekat belakang dia. Dia cakap dekat Kas, "Kau orang pertama yang boleh nampak dan bercakap dengan aku. Aku suka budak macam kau ni." Dia senyum sampai terobek mulut dia dengan bau hanyirnya lagi. Kas terus tutup mata dan telinga dan berkata, "Jangan kacau aku, aku nak balik." Menangis-nangis dia, benda tu senyap. Jadi Kas ingat benda tu dah tak ada. Tapi rupa-rupanya bila Kas buka mata, benda tu betul-betul depan dia. Sinci je dengan muka Kas. Kas menjerit dan terus pingsan. Sebelum Kas pingsan tu, dia dengar benda tu ketawa. Bila Kas sedar je, dia dah ada dekat rumah. Arwah Walik dia datang dan tanya apa yang jadi. Lepas elok sikit, Kas cerita dekat arwah Walik dan arwah atuk dia. Dulu Kas pernah cerita pada mereka yang dia nampak kelibat, tapi mereka anggap Kas budak lagi, jadi tak mustahil boleh nampak benda-benda gaib ni. Lepas je Kas cerita dekat arwah Walik dia, arwah Walik dia
candang esoknya nak bawa Kas jumpa ustaz untuk tengok-tengokkan dia. Kas ingat dah selamat bila dah ada dekat rumah, tapi tak, benda tu datang dan kacau dia sampai ke rumah. Ketuk cermin tingkap bilik dan goncang katil Kas. Kas menjerit-jerit macam kena histeria. Jangan kacau aku, jangan kacau aku. Sambil tutup mata dan telinga sebab benda tu asyik seru nama Kas, dan benda tu macam baca mentera. Masa tu benda tu dah nak tarik lah Kas masuk bawah katil dia, tapi nasib baik arwah walik dia sempat datang. Arwah walik dia tendang pintu bilik sampai berlubang pintu tu. Dengan tombol-tombol tercabut, arwah walik dia nampak ada kelibat hitam keluar dari bilik macam asap. Masa tu Kas memang dah macam histeria dah. Arwah walik dia panggil Kas, suruh buka mata. Kas buat tak peduli je sambil geleng-geleng kepala, cakap tak nak buka mata. Akhirnya arwah atuk dia panggil ustaz malam-malam buta. Ustaz tu datang rumah ubatkan Kas, dan Kas tertidur atas pangkuan arwah umi dia. Pagi tu arwah walik Kas panggil dia, "Angah, dah okey? Masih nampak lagi?" "Okey dah sikit Walid." Walid nak bagi tahu ni apa yang ustaz cakap dekat Walid. Ustaz cakap Angah dianugerahkan oleh Allah untuk nampak apa yang orang lain tak boleh nampak. "Nampak hantu ke?" "Walid, Angah tak nak. Angah takut. Dia kacau Angah. Muka dia buruk. Dahlah bau mulut busuk. Bila teringat balik bau dia, Angah nak termuntah." Ustaz dah tutupkan hijab Angah. InsyaAllah Angah tak dapat tengok lagi. "Betul ni?" Seronok sangat Kas masa tu. Arwah Walid dia angguk je. Kemudian Kas bangun nak masuk dalam bilik. Yelah, semalam tidur bawah ketiak arwah umi dia. Kas tengok bilik, pintu bilik dia berlubang. Dalam hati, "Buat betul tendangan Walid aku ni." Tapi untuk beberapa hari je lah Kas hidup aman-aman. Dia mati-mati ingat takkan nampak dah. Kali kedua Kas nampak nenek tu melambai-lambai dari luar tingkap bilik dia. "Ah, sudah aku nampak balik ke ni?" Nenek tu semakin dekat. Kas menjerit-jerit. Sekali lagi ustaz tu datang. Dia pandang Kas dan berkata pada arwah walid dia, "Hijab anak kamu tu buka balik ni. Mungkin Allah nak bagi anugerah istimewa dekat anak kamu ni." Masa tu Kas tengok muka arwah walid dia macam redha je dengan apa yang jadi. Tapi tidak bagi Kas. Lepas kejadian tu macam-macam benda jadi dekat Kas. Benda tu macam suka sangat sakat si Kas ni. Jadi Kas ni jadi macam seorang yang sangat-sangat penakut. Dia yang banyak mulut jadi pendiam sediam-diamnya. Kadang-kadang badan Kas ni penuh dengan kesan cakar dan biru-biru. Seksanya zaman tadika dia dulu, budak yang tak tahu menahu tentang alam gaib, tiba-tiba jadi macam ni. Hari-hari Kas duduk dalam bilik sambil menangis. Benda tu dah ubah zaman kecil dia. Duduk dekat tadika pun kena kacau sampai kawan-kawan takut dekat dia. Balik dari silat pun tok guru dia teman. Macam-macam makhluk Kas jumpa. Yang tak ada kepala, yang berulat, yang membungkus mata tak ada, yang mulut obek, yang muka macam kena gilis trela, dan banyak lagi. Makhluk-makhluk tu cuma sakat Kas dari jauh je. Sebab selalunya arwah walik dengan tok guru dia teman kalau balik dari mana-mana tempat, Kas akan bagi tahu tok guru atau arwah walik dia benda tu ada dekat mana. Arwah walik dia cakap, "Jangan takut, pandang je balik dia, beranikan diri. Lepas tu baca ayat-ayat yang walik dan tok guru ajarkan." Kas perhatikan benda tu, dan disebabkan kes dia ni lah arwah walik pagar rumah dan bilik dia. Tok guru Kas lah yang buat dia jadi berani sikit. Dia bagi semangat dan ajar cara nak lindungi diri, ajar surah-surah yang halang dari kena kacau. Kas terkesan dengan ayat tok guru dia masa dia cakap, "Nak, kau tak boleh selamanya penakut macam ni. Kalau kau macam ni, diorang akan terus sakat kau sampai kau tua. Kau kena berani, kau nak jantan. Kalau kau penakut macam ni, macam mana kau nak lindungi adik-adik kau? Walid, Umi, tok kau. Nanti kau dah besar, macam mana nak lindungi anak bini kau? Kita ni khalifah di bumi Allah. Kita perlu takut hanya pada Allah. Ingat tu." Sedikit demi sedikit Kas jadi berani. Tapi balik dari mana-mana tempat, Kas masih bawa air yang tok guru dia bagi. Tok guru dia cakap, "Kalau benda tu kacau dan nak masuk dalam badan kau, dan kau tak ingat mana-mana ayat, sembur je air ni dekat muka dia." Dan untuk pertama kalinya Kas guna air tu dalam kisah pertama tadi. Kas ingat tok guru dia tipu, rupanya betul-betul menjadi.
Inilah kisah yang buat Cash hilang zaman tadika ni. Tapi lepas kejadian tu, Cash jadi budak nakal balik. Hari-hari kena rotan dengan arwah walid dia. Mana taknya pergi terjun sungai, usik budak-budak kampung balik mengaji. Dan ada sekali tu, Cash sakat benda tu balik. Pasal nenek tu pula, ustaz tu dah bakar. Nenek tu satu-satunya penghuni dekat rumah kosong tu. Jadi ustaz bakar dia dekat dalam rumah tu. Tuan rumah tu pun dah sewakan rumah tu pada orang lain. Sebelum ni nenek tu ada cakar Cash. Jadi masa ustaz tu bakar nenek tu, cakaran tu pun terbakar sekali. Badan Cash jadi pedih akibat kesan cakaran tu. Dua hari dua malam Cash menangis. Kisah ni terjadi tahun lepas. Bulan tu Cash dapat rezeki lebih sikit, jadi niat di hati nak belanjalah family dia makan malam. Adik-beradik dia cadang nak pergi makan dekat satu kedai makan yang agak terkenal dengan Maggi belut. Cash pun setuju je walaupun dia tak makan belut. Cash ni sejenis manusia yang suka sangat dekat ular. Jadi bila tengok belut, dia teringat dekat ular. Dia jadi kesian. Haram makan kalau kita kesiankan haiwan sebut, betul tak? Adik-beradik Cash pergi asing-asing sebab Cash pergi dari tempat kerja. Jadi Cash suruh mereka hantar alamat tempat tu. Nak dekat setengah jam, dia cari kedai tu tak jumpa-jumpa. Wes bagi location salah je. 2-3 kali adik Cash send location. 2-3 kali tu jugalah dapat tempat yang berlainan. Kemudian Cash suruh adik bongsu dia keluar, datang dekat tempat dia. Sementara tunggu adik dia datang, Cash tengoklah sekeliling. Dia perhati satu-satu kedai yang ada dekat situ, tak ada satu pun ciri-ciri yang adik-beradik dia cakap. Dahlah agak gelap kawasan dia tunggu tu. Dalam hati ni, kalau kau muncul mengejut ni, aku bagi siku dekat kau. Tiba-tiba bunyi ketukan dekat cermin kereta. Tuk 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 tuk. Terkejut dia, mati-mati dia ingat benda tu rupanya adik dia. Adik dia ni Cash panggil Acu sebab dia bongsu. Acu suruh Cash turunkan cermin kereta dan Cash pun bertanya, "Ha, mana kedai dia Acu? Aku ni dah berpusing banyak kali dah." "Tu ha, depan tu je. Buta kot angah ni. Dahlah aku hon tak dengar." Masa Acu tunjuk kedai tu, baru Cash perasan ada kedai. Cash terkejut lah sebab dari tadi dia duduk situ tak nampak pun. Kemudian Cash bagi isyarat dekat adik dia suruh jalan dulu. Dia ikut dari belakang. Cash yang dalam kereta ni dah tak sedap hati. Asyik fikir macam mana kedai tu ada dekat situ. Sampai je dekat kedai tu, Cash tak turun terus. Dia tenung je kedai tu. Cash rasa kedai ni lain macam. Lama jugalah dia dalam kereta tu. Sampai Acu datang ketuk cermin kereta dia banyak kali. Tak, 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 tak. Akhirnya Cash turun dari kereta, berjalan menuju ke kedai. Nak sampai je betul-betul depan kedai tu, Cash nampak ada sesuatu dekat satu sudut. Patutlah ramai dan lain macam je. Rupanya memakai. Sampai je dekat meja, Cash tanya adik-beradik dia, "Acik, kau ke yang pilih kedai ni?" "Haa, member aku kata sedap." "Jangan risau Angah, kau tak makan belut, benda lain ada." "Ha, memang banyak pun benda lain." "Kau kenapa Angah? Dari tadi pelik je muka tu." "Ha, kenapa pula ni? Kau jangan cakap kau nampak." Baru je Cash nak buka mulut, pelayan datang nak ambil pesanan. Mereka pun pesan makanan masing-masing. Cash cuma pesan air je. Acu bersuara, "Angah, kenapa tak makan? Tadi beria nak belanja, alih-alih dia yang tak makan." "Adalah, tunggu makanan sampai." Adik dia yang lain berbunyi, "Alah, dia ni potong steam lah. Adalah tu yang dia nampak." Cash hanya mampu tersengih je dan mata dia tak kali tengok benda tu. Lembaga hitam, muka tak nampak sebab dia menunduk je dengan rambut macam tak pernah sikat bertahun-tahun dan tangan dia melambai-lambai macam panggil orang untuk masuk, singgah masuk. Cash hanya mampu mengucap je. Tunggu punya tunggu, makanan pun sampai. Masa pelayan tengah hidang tu, tiba-tiba Cash nampak dari tepi mata dia macam ada benda. Cash toleh. Terus dia sebut, "Allahu Akbar." Kuat jugalah sampai pelayan tu pun terkejut sekali. Adik-adik dia tanya, "Kenapa Angah ni terkejut adik ni?" Cash geling kepala je. Dalam hati, "Allahu Rabbi, buruk yang amat rupa dia. Dengan lendir hijau bercampur darah, bau busuk sangat."
Kas nampak benda tu tengah ludah dan muntahkan lendi-lendi dia yang berwarna hijau pekat kemerahan tu dalam makanan adik-adik dia, sambil benda tu mencangkung elok je letak kaki dia yang buruk tu dalam makanan adik-adik dia. Kas tengok pun rasa nak termuntah. Benda tu tak perasan yang Kas nampak dia. Lepas dah siap kerja, benda tu belah sambil tersengih pergi ke meja lain pula. Baru je si Atih ni nak cuba kuah Maggi dia, Kas berhenti kan. Pap! Dan bersuara, "Yang lain jangan makan lagi." Kas ajak adik-beradik dia balik. "Jom balik. Kita makan dekat tempat lain." "Kau ni Angah, makanan dah sampai kot. Makan je lah." Masa ni Kas dah naik angin dah. Dia tinggikan suara. "Aku kata kita balik. Balik je lah. Apa yang susah sangat nak faham ni? Bukan korang yang bayar. Aku yang bayar. Ikut je lah. Dah, tunggu aku dekat kereta. Aku nak pergi bayar." Masa Kas tinggikan suara tu, pelanggan yang lain pandang je. Terus diam adik-beradik dia. Yelah, Kas ni jenis jarang nak tinggikan suara dekat adik-beradik dia. Setakat jeling-jeling je lah. Kemudian Kas bangun pergi dekat kaunter. Dia bagi isyarat dekat adik-beradik dia, "Tunggu kat kereta. Tunggu kereta." Sampai je dekat kaunter, yang cashiernya pula mungkin tuan kedai kot sengih-sengih macam kurang busuk je dekat dia. Masa ni Kas ada berbual dengan dia. "Macam mana bang? Okey ke makanan tu? Sedap tak? Kalau tak sedap, insyaAllah datang lain kali mesti sedap. Sebab tukang masak orang lain hari ni." Sedap sangat. Kalau makan lendi-lendi, muntah-muntah, memang sedap bang." Muka tuan kedai tu terus berubah. Tak payah terkejut sangat lah. Itu barang-barang berapa ribu? Kas tunjuk yang dekat sudut dengan yang tengah ronda-ronda tu. Tuan kedai tu macam marah tengok Kas. Kas sambung lagi, "Dah, kau tak payah marah-marah dekat aku. Benda yang kau buat ni memang salah. Takkan aku nak cakap tak salah pula. Ni aku nak bagi nasihat. Kau pelihara dua ekor ni lama-lama makan diri, tahu tak? Ni setan bukannya manusia yang boleh kau buat main-main. Kalau darah, balasnya darah. Kau kalau nak cari rezeki, bukan cara macam ni. Kesian anak bini kau." Masa ni, lembaga hitam yang asyik melambai-lambai tu datang dekat Kas. Kas pun bersuara, "Dah, kau datang menyendir dekat sini kenapa? Nak kena bakar ke? Tak payah sibuk hal orang tua tengah bercakap. Pergi main jauh-jauh. Dan untuk abang, bertaubatlah sebelum abang ditaubatkan. Ini saya bayar ya. Kesian, takut tak boleh bayar gaji untuk dua ekor ni. Assalamualaikum. Dan kau, tepi. Aku nak lalu. Sibuk je. Jangan ikut aku balik. Kalau tak nak kena bakar." Masa nak balik tu, Kas doa dalam hati. Minta-mintalah customer lain sebelum makan, baca doa makan dan bismillah dulu. Dan berharap mereka tak terkena dengan ludah benda tu. Sampai je dekat kereta, adik-beradik Kas datang serbu dia. Kas cuma cakap, "Nanti Angah cerita. Dah, ikut Angah. Pergi makan tempat lain. Angah lapar." Mereka hanya mengangguk je. Kemudian, Kas bawa mereka pergi makan McD. Itu je yang selamat. Macam-macam adik-beradik dia order dekat McD itulah. Masa tengah duduk makan tu, Acik bertanya, "Kenapa kedai tadi Ngah?" Kas pun ceritalah dekat mereka. Apa lagi mereka terus nak termuntah. Kas cerita masa mereka tengah makan pula, masa dekat Mary tu tak ada apa-apa mistik yang berlaku. Tapi masa nak balik tu ada. Selesai je makan, Kas dengan Acu nak balik lah. Yang Atih dengan Acik nak ronda-ronda malam minggu katanya. Jadi Kas suruhlah si Acu ni bawa kereta. Dia penat pusing-pusing cari kedai puaka tadi. Baru je Kas nak terlelap, tiba-tiba telinga dia berdesing. Kas pegang telinga. Acu tanya, "Kenapa Angah?" Kas toleh dekat Acu. Dia nampak benda dekat kedai tadi tengah elok pegang pipi Acu. Kas suruh Acu berhentikan kereta. Kemudian dia suruh Acu diam dan pejamkan mata. Kas cakap dekat benda tu, "Kau ni main kasar sampai ikut aku." "Ikut apanya Angah? Kan Acu nak balik juga. Bukan kau lah Ngok. Ni menatang dekat kedai Maggi tadi." "Oh, cakaplah awal-awal. Hantar dia balik. Acu penat lah. Nak balik tidur." Kas tengok benda tu dekat tempat duduk belakang. Kas bersuara, "Aku dah pesan tadi. Jangan ikut aku. Tuan kau ni tak makan saman ke apa? Benda tu degil juga tak nak keluar. Katanya kalau dia tak kacau Kas, tuan dia tak nak bagi makan." Kas memang dah betul-betul penat. Kemudian dia baca Al-Fatihah, tiga kul dan ayat kursi. Tapi tak jalan juga. Kas mula baca surah Al-Baqarah ayat 206 dan surah Al-Hijj ayat 16 hingga 18. Hembus dekat benda tu. Benda tu mula panas dan nak terbakar sikit.
Cash ambil botol dan masukkan benda tu dalam botol. Kemudian Cash suruh Acu drive pergi kedai tu balik. Cash pergi dekat tuan dia. Masa tu kedai dah tutup. Cash cakap, "Kenapa muka merah je bang? Kena bakar ke tadi? Nah, ambil balik datang kau ni. Aku dah pesan kan, jangan bagi dia ikut aku. Padahlah muka kau tu. Ni nak bagi tahu, kau buat lagi sekali, siap kau. Aku tak kacau perniagaan kau, dah cukup bagus tau." Cash terus belah macam tu je. Tuan dia diam seribu bahasa. Dalam beberapa bulan lepas tu, Cash ada terserempak dengan tuan kedai tu. Dia datang dan tegur Cash. Mula-mula Cash tak ingat, tapi bila dia buka cerita tu baru Cash ingat. Tuan kedai tu cakap dia tak berniaga dah sebab dia ada langgar pantang larang. Jadi benda tu buat hal, terkena sekali dengan anak bini dia. Benda tu kacau bini dengan anak dia sampai bini dia tak rupa orang. Sekarang ni dia tengah berubat. Alhamdulillah dia dah bertaubat dan tak buat benda-benda syirik tu lagi. Cash sempatlah cakap dekat dia, "Tengok betul tak saya cakap? Abang tak nak dengar. Balasan Allah pada orang yang menyutukannya." Tuan kedai tu hanya mengangguk dan nampak muka dia menyesal. Okey, kejadian ini pula terjadi pada tahun 2007. Masa ni lah sepupu Cash, Amy, boleh tahu yang Saka nak kat dia. Masa tu arwah tok ayah belah umi Cash meninggal. Sebelum jenazah dikebumikan, si Amy ni tak nak langsung naik ke atas rumah. Dia duduk main dekat bawah je. Bila masa nak cium untuk kali terakhir pun dia tak nak naik. Dia cakap takut nak dekat. Cash peliklah sebab memang tak ada apa-apa dekat jenazah atau dalam rumah tu. Cash ingat mungkin dia takut tengok arwah tok ayah terkaku macam tu. Yelah, umur Amy masa tu pun baru 6 tahun. Selesai jenazah dikebumikan, malam tu si Amy ni duduk main dekat luar. Kawasan rumah arwah tok ayah Cash ni, depan rumah ni ada kebun pisang. Belah kanan ada kawasan kubur, tapi kena naik bukit sikit lah. Kalau duduk dekat beranda rumah tok ayah dia, baru boleh nampak kawasan kubur ni. Dan belah belakang pula ada rumah banglo 2 tingkat yang tak digunakan lagi atas sebab-sebab tertentu. Dekat dengan kawasan kubur tu ada laman dan hutan-hutan kecil. Yang si Amy ni pergi main dekat laman yang sangat dekat dengan kawasan kubur tu. Cash nak pergi panggil lah dia naik. Yelah, dah malam-malam, nanti tak pasal-pasal kena suruh pula. Masa tu Cash nampak Amy ni tengah borak-borak dengan seseorang. Lupa nak cakap Amy ni lelaki tau. Cash bersuara, "Amy, meh masuk. Lewat malam dah ni. Kangen sorok dengan hantu kopek baru tahu." "Sekejap bang, tengah cakap dengan tok ayah." "Ah, sudah budak ni. Cakap dengan tok ayah mana pula dah." "Oi, jangan macam-macam. Tok ayah mana pula ni? Tok ayah kita lah. Abang, tok ayah suruh abang diam. Naik cepat. Nantilah ni ha, tok ayah nak bagi superin dekat Amy." Tiba-tiba je budak Amy ni menjerit sambil pejam mata. Semua family keluar. Cash yang ada dekat beranda terus melompat ke laman dan terus pergi dekat Amy. Masa Cash nak dekat dengan Amy, dia nampak lembaga hitam bersup masuk ke dalam kawasan hutan. "Amy okey? Kenapa jerit-jerit?" Masa ni si Amy tak nak buka mata. Cash pegang pun ditolak. Cash bersuara, "Eh Amy, ni abang Cash ni. Dah jangan jerit. Abang, Amy takut muka tok ayah buruk. Tok ayah tarik Amy tadi." Dah tak ada apa-apa. Tok ayah dah tak ada. Jom naik. Abang Cash ada." Sampai je dekat kawasan beranda, Pak Lang Cash tanya, "Pasal apa tu abang? Ada benda usik ke?" Cash angguk. Sampai ke tengah malam, budak Amy ni kena kacau. Dia asyik cakap tok ayah ugly, tok ayah ugly. Masalahnya Cash tak nampak pula benda yang kacau dia ni. Benda ni tak muncul-munculkan diri depan dia. Akhirnya Cash suruh Amy tidur dengan dia. Barulah budak tu tidur dengan aman. Ingatkan malam je benda tu kacau, siang-siang hari pun kacau. Bukan setakat Amy je kena. Benda tu kacau sampai ke sepupu-sepupu kecil Cash yang lain pun kena. Tapi yang lain cuma segah-segah je lah. Sampai satu tahap benda tu sorok Amy. Satu rumah cari tak jumpa-jumpa. Akhirnya Cash suruh Pak Long di azan. Lepas azan tu sambung cari balik. Jumpalah si Amy ni bawah katil. Trauma budak tu. Kesian dia. Yelah, Cash pernah alami apa yang dia alami dulu. Kemudian Pak Long dengan Pak Lang dia ubat ke Amy. Lepas berubat tu, selama seminggu duduk kat rumah arwah tok tu, tok ayah dia, Amy tak kena kacau. Sehari sebelum saudara mara dia yang lain nak pulang ke rumah masing-masing, Cash bersembang dengan pakcik dia. "Pak Long, abang nak tanya, arwah tok ayah ada membela ke?"
Astaghfirullahalazim abang. Tok ayah kau tu imam surau. Datang mana membela ni? Ha, hari tu abang nampak ke? Yang masih Amy duduk teriak dekat laman tu. Maaf abang tanya macam ni Pak Long. Hari tu ada nampak tapi lembaga hitam tak nampak rupa dia. Dah, tak payah duk cerita pasal ni. Amy pun dah okey. Kash tak berani nak cakap apa-apa dah sebab Pak Long dia boleh tahan garangnya. Kash ingat bila keluarga Mak Ngah dia, Mak si Amy ni, balik rumah mereka tak adalah gangguan. Semakin teruk pula gangguan dia kena, Mak Ngah datang rumah Kash bagi tahu pasal Amy kena kacau dekat rumah. Mak Ngah Kash ni cerita, gangguan pertama, masa dia tengah jahit baju waktu tu dah tengah malam. Si Amy ni bangun nak pergi tandas dengan berseluar pendek je. Mak Ngah dia pelik lah sebab sebelum Amy tidur tadi, dia pakai baju tidur. Lagi pelik bila Amy tak buka pintu tapi tembus dinding. Cepat-cepat Mak Ngah pergi tengok dalam bilik. Elok je si Amy ni tidur. Gangguan kedua pula kena dekat Wan, abang sulung Amy dengan Ja, anak nombor 3. Masa tu diorang nak pergi sekolah. Tengah duduk pakai kasut tu, si Ja nampak ada pocong baring dekat bawah pokok mangga. Apa lagi, terus lari masuk rumah lah. Yang si Wan ni pula, pocong tu siap tunjuk rupa lagi. Pensan terus si Wan. Akhirnya dua-dua tak pergi sekolah. Demam 3 hari. Kakak si Amy ni pula nampak si Amy ni malam-malam buta melompat-lompat atas kereta ayah dia. Bila panggil dia, Amy hilang macam tu je. Banyak lagi Mak Ngah dia cerita tapi Kash dah lupa. Kemudian Mak Ngah minta tolong Kash tengok-tengokkan rumah dia, betul ke ada benda tu. Kash cakap nak tengok boleh, tapi nak suruh halau benda tu tak pandai. Mak Ngah cakap tak apa, kalau ada benda tu dia nak panggil Ustaz Wang. Masa cuci sekolah, Kash pergi rumah Mak Ngah dia, tidur dekat sana. Siang-siang nampak biasa je, tapi bila malam rasa seram sejuk juga. 2-3 malam jugalah Kash duduk rumah Mak Ngah dia tu, tapi tak ada apa-apa. Cuma Amy ni tak ceria macam selalu. Satu hari tu waktu maghrib, budak Amy ni jadi menggigil. Mata dia pandang atas sambil menangis. Kash panggil Amy tapi Amy tak menyahut. Bila Kash sentuh dia, baru dia si Amy ni sedar. Lepas tu menjerit-jerit cakap hantu. Kash tengok atas, memang ada benda besar berbulu hitam legam, mata merah macam hantu raya. Kash terus tunduk bawah. Kemudian dia suruh Pak Ngah dia azan. Lepas azan tu benda tu hilang. Pak Ngah dia terus telefon Ustaz. Dalam pukul 10 malam Ustaz tu datang. Masa Ustaz tu datang, si Amy ni dah mula meragam, mengamuk dan berkelakuan macam beruk. Mak Ngah nak tenteramkan dia tapi Kash tahan dan berkata, itu bukan Amy. Lepas tu Amy pandang Kash sambil tersenyum. Dah teringat balik senyuman budak masa dia tadika dulu, meremang habis bulu roma Kash masa tu. Ustaz tu tanya, kamu boleh nampak? Haa Ustaz, macam hantu raya. Zikir dan baca apa yang kamu hafal. Kemudian Ustaz mula baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kash pun mula berzikir. Kash cuba berkomunikasi dengan Ilmi tapi dia tak layan. Dia siap buat isyarat diam dan buat tangan suruh Kash belah sambil gelak. Dia cakap dengan Ustaz je tapi dalam bahasa Arab. Yang Kash faham, kau siapa? Datang dari mana? Kenapa kacau anak Adam ni? Aku penjaganya. Aku datang dari nenek moyangnya. Itu je lah yang Kash faham. Yang lain kelaut. Berjam-jam jugalah nak suruh benda tu keluar. Akhirnya keluar juga. Lemau budak si Amy ni dia buatnya. Ustaz tu beritahu yang hal ni tak selesai lagi. Hanya buat benda tu keluar daripada Amy je sebab ini saka keturunan belah ayah si Amy ni. Agak susah sikit nak selesaikan. Makan minggu jugalah nak selesai. Kash pun dah balik masa Ustaz tu ubat Amy. Lepas berminggu-minggu, Mak Ngah ada telefon cakap dah selesai. Benda tu dah dibuang ke dalam sungai. Dan Mak Ngah dia beritahu yang Ustaz tu suruh Kash datang hari terakhir dia ubat Kemi. Jadi Kash pun turutkan saja. Dia datang, Ustaz tu panggil duduk sebelah dia. Masa dia tengah berubat tu, Kash tanya, Ustaz kenapa nak berubat lagi? Kan dah buang. Nak bersihkan apa yang patut. Kamu tengok ada lagi ke? Tak ada apa-apa dah. Ustaz tu senyum, alhamdulillah semuanya selesai. Kash ada juga tanya Ustaz tu, Ustaz kenapa ya panggil saya? Nak kata saya tolong Ustaz? Tak ada pun. Kamu ada juga tolong pakcik masa mula-mula pakcik datang. Kalau kamu tak ada, susah juga benda tu nak keluar. Lebih-lebih lagi pakcik seorang masa tu. Lepas tu hati ni nak kamu ada sekali. Banyak kali dah pakcik suruh Mak Ngah kamu panggil kamu sekali masa berubat, tapi kamu sekolah. Allah anugerahkan kamu kebolehan yang tak semua mampu miliki.
Ada yang boleh melihat mereka tapi tak boleh berkomunikasi. Ada yang boleh berkomunikasi tapi tak boleh melihat. Tapi kamu Allah bagi kedua-duanya. Kalau kamu berminat dalam hal-hal untuk mengubat orang, belajarlah sebab kamu mampu. Kalau tak minat, gunakan untuk kebaikan je nak. Jangan sesekali tinggal solat. Ustaz, walaupun saya kecil lagi, tapi saya rasa tak mampu nak ubat orang. Saya sendiri pun takut nak hadap semua ni. InsyaAllah saya akan gunakan untuk kebaikan. Lepas kejadian tu, Amy boleh nampak benda-benda ni. Kadang-kadang Amy nampak pocong bawah meja. Lepas tu cakap, "Abang, ada Cik Candy dekat situ. Amy nak pergi minta candy lah dengan dia." Banyak kali dah Amy nampak sampai jadi lali. Kalau tengok cerita hantu yang jenis datang mengejut pun dia tak takut. Cash yang tengok pun menjerit sampai budak Amy tu bahan dia. Budak Amy ni nampak sampai umur 8 tahun je. Lepas tu dia dah tak nampak dah. Yang pasal saka tu pula, ustaz bagi tahu dia datang dari nenek moyang yang minta untuk jaga harta pusaka, dan saka tu datang dari Arab. Baiklah, macam mana dengan cerita dari arwah Cash ni? Seram ke tak? Kalau nak dengar lagi cerita dari arwah, sila komen nak dengar lagi. Okey, bagi anda yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah atau join grup Telegram saya. Link saya sertakan dekat description box dekat bawah. Jangan lupa like dan share video ni. Kita jumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Masa ni takut jugalah Cash. Lembaga tu gelak aje. Masa tu ni Cash, sejak bila boleh Cash sejak bila boleh cakap dengan hantu ni? Tapi untuk beberapa hari je lah Cash hidup aman-aman. Dia mati-mati ingat tak nampak. Sedap sangat kalau makan lendir. Sedap sangat kalau makan lendir.